Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kabira takbiran. Para pemirsa JEKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan ini tentunya sudah banyak amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan. Baik membaca Al-Qur'an, infak dan sedekah, qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ingat, rugilah kita kalau Ramadan datang tapi tidak kita manfaatkan untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Sakiyun abdun adraka Ramadan summan salakha minhu fala yughfar lahu. Apa kata Rasul? Ketika Ramadan telah datang, maka celakalah seorang hamba, rugilah seorang manusia ketika Ramadan datang dia tidak beribadah kepada Allah. Artinya apa? Dia ikut berpuasa, dia ikut bertarawih, dia ikut bersahur, tapi ketika di akhir Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Apa penyebabnya? Karena ketika di luar Ramadan, kadangkala ia lalai melaksanakan sholat, sholatnya sering tinggal, infak sodako jarang ia berikan, maksiat merajalela dilakukannya. Tapi ketika di dalam bulan Ramadan, tidak ada perubahan sedikit pun. Ramadan datang, sholat makin banyak tinggal, dengan alasan kurang tidurlah dan sebagainya. Ketika Ramadan datang, impak sodako jarang ia berikan, dan bahkan maksiat yang dilakukannya itu tambah banyak, sehingga orang ini tergolong orang-orang yang sangat rugi ketika di bulan Ramadan. Padahal di akhir-akhir Ramadan, Rasulullah SAW ketika di akhir Ramadan itu mengencangkan sarung dan membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa JEKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kala di antara kita salah paham. Di awal-awal Ramadan itu masjid ramai. Hari pertama, kedua, ketiga sangat luar biasa membeludak jamaahnya. Tapi di akhir-akhir Ramadan mulai banyak orang yang tidak datang ke masjid, dikarenakan apa? Sibuk mempersiapkan Idul Fitri, yaitu memberi baju lebaran. Karena orang beranggapan Idul Fitri adalah tempat di mana semua serba baru, baju baru, rumah baru, mobil baru, dan yang lain-lainnya. Padahal ada yang lebih penting dari itu. Sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, ia mengatakan bahwa laisal id liman laisal jadid. Apa kata beliau? Ketika Idul Fitri datang, kadangkala orang berlomba-lomba untuk berpakaian yang baru. Padahal walakinal id liman khofan wa'id. Padahal ketika lebaran atau Idul Fitri datang, sebenarnya kita berusaha bagaimana agar jauh dari yang namanya siksa api neraka. Subhanallah. Para pemirsa JEKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari di akhir-akhir Ramadan ini, apalagi nanti menjelang Idul Fitri, kita akan menjadi manusia yang suci. Bukan berarti ketika Idul Fitri selesai semua masalah, tidak. Tapi ketika Idul Fitri datang, maka di awal bulan Syawal kita dituntut untuk la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya apa? Artinya ketika di bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah, kita digembleng dengan pendidikan-pendidikan ibadah kepada Allah. Maka ketika di bulan Syawal, satu Syawal, kita harus mengaplikasikan semua amal-amal ibadah ketika di bulan Ramadan, sehingga kita tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugilah kalau di bulan Ramadan kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya ketika di Idul Fitri kita menjadi orang yang suci, fitri kembali, kemudian semua yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan, puasa kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lainnya tetap kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan ketika di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita tergolong manusia, orang Islam, makhluk Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan Ramadan sebagai momentum mencari pundi amal kebaikan. Kemudian di luar Ramadan, ketika di Idul Fitri bulan Syawal, kita aplikasikan semua amalan-amal ibadah yang ada di bulan Ramadan. Para pemirsa JEKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari yang fitri nanti ini kita dapat mengaplikasikan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan, bukan hanya Ramadan sebagai seremonial belaka, tapi Ramadan yang telah kita lakukan di luar Idul Fitri dapat kita aplikasikan di bulan-bulan Syawal ini, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Min a'izin wal faizin. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.